Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Ya udah kita ceritakan aja teman-teman, tapi yang baru nonton jangan lupa untuk diklik like-nya dulu ya teman-teman. Oke, diklik like ya teman-teman. Kalau udah kita ceritakan nih seperti apa. Pada suatu hari mobil bus untuk Skibidi nyebur ke laut. Ya ampun, itu mobil bisnya nyebur ke laut teman-teman. Ya kasihan banget. Kenapa? Ya ampun, bus Skibidi nyebur ke laut, berarti virus Skibidi juga hilang nih, kata Tudalang. Wala, ternyata Tudalang senang teman-teman, karena biar nggak ada virus Skibidi toilet. Begitulah yang disampaikan atuh pemirsa, jadi kita bisa keluar dengan aman, kata wartawan. Oh ala, kampung durian runtuh lagi diserang oleh virus Skibidi toilet. Tapi tadi mobil bis Skibidi toilet jatuh ya. Yee, asik, akhirnya kita bisa keluar rumah dan jalan-jalan lagi tanpa diganggu oleh Skibidi toilet. Oke teman-teman, di sini ada Bang Is dan Karos lagi seneng ya. Jom kita jalan-jalan, udah aman nih di luar, di kampung durian runtuh udah nggak ada Skibidi toilet. Oke, udah aman teman-teman. Oke, kita keluar rumah. Ayo Ros, kita keluar rumah nih. Oke teman-teman, ternyata ya kampung durian runtuh tuh lagi diserang oleh Skibidi toilet. Dan tadi katanya pasukan Skibidi toilet yang lagi naik bis itu jatuh ke dalam lautan. Bisnya nyebur. Mungkin mereka musnah kali ya. Jadi kampung kita jadi aman lagi nih teman-teman. Mantep kan? Ya udah teman-teman, kita langsung pergi jalan-jalan aja ya. Kita ini baru keluar nih teman-teman, setelah 1 tahun di dalam rumah karena kampung durian runtuh, kita dikepung oleh Skibidi toilet. Oke, let's go, kita jalan-jalan. Kita pergi ke mall dulu ya. Apa mallnya belum buka kali ya? Ya udah, kita cari tempat yang rame aja teman-teman. Let's go. Jum. Oke, belok kanan. Oh, jangan-jangan nih Kar sama Bang Is ini udah nikah ya, karena udah tinggal serumah teman-teman. So sweet, cie. Oke, kita jalan-jalan teman-teman. Ternyata kita akan jalan-jalan ke hutan teman-teman. Kita akan ke puncak. Wih, puncak Bogor. Oke, let's go, kita lewat sini. Indahnya pemandangan. Oke, kita ke sini teman-teman. Mereka memilih liburan di bukit karena sangat sejuk di sana. Oke, sangat sejuk sekali teman-teman di sini teman-teman. Wah, piknik, kita piknik di puncak. Seger banget ya di puncak Bogor. Wah, seger teman-teman, dingin di puncak Bogor. Aku mau ambil alat tambahannya. Tunggu sebentar di sini ya, Ros, kata Bang Is. Oke, tunggu di sini ya, Ros. Oke, si Abang Is mau ambil alat-alat tambahan teman-teman. Di mana ya? Oh, di mobilnya. Oke, Ros, kamu tunggu situ ya. Aku akan ambil alat-alatnya dulu. Hop, kita cek dulu teman-teman. Bus Skibidi toilet yang dikira sudah hilang nyebur ke laut tiba-tiba muncul lagi di hutan. Wah, itu dia bus Skibidi toilet teman-teman. Dia muncul di hutan. Ya ampun, dia bawa pasukan juga kali ya. Ya, dan karena kecebur di laut, Skibidi berevolusi. Mereka punya suntikan jadinya. Hah, mereka berevolusi guys, karena habis nyebur ke laut. Ya, senjatanya suntikan. Karos pun dikepung dan langsung disuntik banyak sekali oleh Skibidi toilet. Ya, Bang Is, tolong Bang Is, itu Skibidi toiletnya nginin Karos. Ya ampun, kasihan banget. Tidak, jangan ganggu istriku. Pergi kalian, pergi. Ya, Bang Is sedih teman-teman. Istrinya dikepung. Aduh, pasukan Skibidi toilet. Tolong Karos, aduh aku lagi nginiin alat-alat. Weh, hus, Skibidi toilet, pergi. Ya ampun. Bang Is pun berubah menjadi naga dan membuat Skibidi lari kabur. Hah? Naga dari mana ini bapak-bapak ini? Woi, naganya mana? Oke, Bang Is berubah jadi om-om ya guys. Perut Karos membesar karena suntikan dari pasukan Skibidi. Bang Is sangat khawatir sekali teman-teman, karena ya udah perutnya gede banget teman-teman setelah disuntik oleh pasukan Skibidi toilet. Aduh Ros, kita ke rumah sakit aja yuk untuk periksa kamu. Kamu kenapa ini? Suaminya sedih teman-teman ya, si Bang Is ini. Ya ampun. Aduh, untung ya pasukan Skibidi toilet itu udah pada pergi, takut sama Bang Is berubah jadi bapak-bapak tadi. Oke, ayo Ros, naik, perut kamu hamil Ros. Ya ampun, disuntik sama Skibidi toilet. Aduh, bisa-bisanya. Oke, naik, ayo Ros, naik. Aduh,
Oke teman-teman, ternyata belum aman kampung durian runtuh teman-teman. Jadi di luar belum aman, kita bakal diserang oleh pasukan Skibidi Toilet. Untungnya Bang Isi itu berubah jadi bapak-bapak untuk menakuti para Skibidi Toilet itu. Jadi mereka pergi. Oke, kita lewat sini teman-teman. Aduh, jatuh. Oke. Langsung. Aduh, kita kemana nih? Oke, teman-teman, kita sampai. Ayo, Ros, jalan kaki aja, Ros. Sini. Kita nih nyampe rumah sakit. Ayo, Ros, naik masuk rumah sakit. Kita buru. Di luar nggak aman, banyak Skibidi Toilet berkeliaran. Oke, kita ke sini, teman-teman. Aduh, ada aja, ya ampun. Kondisi Kak Ros sangat buruk. Dia terkena virus oleh Skibidi Toilet itu hingga perutnya membesar. Ya ampun, bener teman-teman. Dan sepertinya dia juga hamil, mungkin karena suntikan Skibidi tadi kali ya. Bener juga teman-teman ya. Aduh, sedih. Satu lagi dok, sepertinya mereka kembar. Aku merasakan dua bayi, kata Kak Ros. Walah, Kak Ros merasakan dua bayi dan kembar teman-teman yang di perutnya Kak Ros. Wah, seperti itu. Aku harus cari vitamin Sigma untuk menghilangkan virus Skibidi Toilet. Oke teman-teman. Aduh, Sigma apa itu? Aduh. Oke, kita harus menghilangkan virus yang udah ada di Kak Ros teman-teman. Kita harus pergi mencari vitamin Sigma. Di mana ya teman-teman? Aku nggak tahu vitamin Sigma itu di mana. Let's go, kita cari aja teman-teman. Let's go, jum. Oke teman-teman, kita sampai teman-teman, kita di sini. Let's go, kita masuk ke si dalam sini. Jum, ayo, let's go. Up, sampai masuk ke sini. Ayo kita masuk. Aduh, capek banget. Aku lari-larian demi Kak Ros untuk menghilangkan si virus-virus kibi di toilet itu. Oke. Sigma di mana nih vitamin Sigma? Ini dia, sosis bakar Atu, dipercaya punya vitamin Sigma. Ya ampun, tuh dalang jualan sosis bakar yang punya vitamin Sigma. Ya udah kita beli aja teman-teman, siapa tahu benar ya. Bang Is membeli 10 sosis agar bisa dapat banyak vitamin Sigma. Oke, beli yang banyak ya, buru-buru beli banyak ya. Aduh. Kak Ros tuh makan dan benar virus itu langsung hilang. Hebatnya lagi, Kak Ros bisa langsung melahirkan dua bayi kembar. Kembar SpongeBob yang lucu. Kenapa bayinya jadi bayi SpongeBob kembar lagi? Aduh, anaknya SpongeBob. Terima kasih ayah telah memberi vitamin Sigma kepada mama. Kita jadi sehat, kata SpongeBob. Oke teman-teman, bapaknya SpongeBob itu adalah Kak Ros dan Bang Is teman-teman ya. Akhirnya keluarga Bang Is hidup aman, bahagia selama-lamanya. Seperti itu teman-teman. Tapi kampung durian runtuh belum aman karena banyak Skibidi Toilet teman-teman. Oke teman-teman, menurut kalian gimana? Komentar di bawah ya. Oke, kita udah kelar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, and comment ya teman-teman. Oke, dadah.